Okey guys, bersama-sama saya pada kali ini adalah Cik Misnan bin Ramijo, iaitu pemilik Pau Mira di daerah Paguh. Di daerah Paguh, Johor. Okey, jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Misnan atas kebenaran untuk saya buat review dalam YouTube channel pada hari ini. Okey Cik Misnan, kita akan tengok bagaimana bahagian production mengeluarkan Pau Mira. Pau Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misnan bin Ramijo, merupakan pemilik Pau Mira Pertanian Berhad yang berada di kilometer 13 Kampung Tanah Merah Pagu, Muar Johor. Untuk okay, Pau Mira ni beroperasi lebih kurang 10 tahun yang lepas. Dan Pau Mira ni dapat nama daripada pertamanya daripada anak saya yang nama Mima Mira, dan juga kampung ni bernama Kampung Tanah Merah. Jadi saya satukan dia nama tu, namanya Pau Mira. Dan ditubuhkan sejak tahun 2003. Kalau 2003 hampir 10 tahun dah beroperasi. Dan di sini ada tempat pemrosesan Pau Mira di bangunan ni. Dan Pau Mira ni menggunakan produk muslim. Okey, di sini ada tempat pemrosesan Pau Mira yang segala bahan-bahan campuran semua berada di satu tempat di satu unit dan diadunkan. Lepas diadunkan, kita teruskan prosesnya dengan pengulian. Pengulian dan seterusnya pemerapan. Sebabnya tepung itu diperapkan dan juga dibuang oksigen-oksigen yang ada. Mesin untuk membuat pau. Okey, ini mesin buat pau. Okey, jom guys kita tengok mesin buat pau. Ini kalau macam ini berapa ribu harga mesin macam ni? Ini satu set ni RM150,000. RM150,000 mesin ni. Okey, untuk kita import daripada Taiwan. Daripada Taiwan RM150,000. Okey. Kalau kita tengok di sini ya, kilang Pau Mira dia mementingkan ciri-ciri kebersihan lah. Yes. So kita tengok pekerja mengenakan tutup kepala. Yes. Kemudian ruang proses ni pun kita tengok masih bersih. Yes. So daripada sini kita nampaklah Pau Mira mengutamakan kebersihan. Dan di sini pun kita ada persediaan halal, persediaan misli dan juga persediaan asap. Okey. Jadi kebersihan, ciri-ciri kebersihan mesti diutamakan. Okey. Okey, yang ni proses Pau Carbonara. Proses Pau Carbonara. Ya. Okey, yang ni proses mengisi inti untuk Pau Carbonara. Yes. Okey, semua urusan memang dibuat dengan mesin macam ni lah. Ya, dengan mesin. So, inti Carbonara akan keluar dari sini. Kemudian digulung. Digulung. Dan dipotong di bahagian sini. Dan dipotong di bahagian sini. Jadi keluar terus pau. Okey, ni dia keluar. Okey guys, semua urusan dibuat dengan mesin. Ya, mesin. Okey, dan kalau kita tengok pekerja mengenakan sarung tangan. Ya. Okey, ini adalah ciri-ciri kebersihan yang memang ditekankan terapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan lah. Ya, ya. Okey. Proses penandaan ni kita nak membezakan antara satu perasa dengan satu perasa yang lain, kita gunakan penanda warna. Oh. Kalau hijau ni? Kalau hijau ni kacang. Ini carbonara ya, dua hijau. Kalau hijau carbonara. Maksudnya dua tanda hijau tu. Okey, carbonara. Carbonara. Jadi pasal warna ni terhad. Okay. Jadi saya punya jenama pau ni perasa banyak. Jadi yang hijau satu tu kacang. Okey. Yang hijau dua tu carbonara. Okey, maksudnya kalau yang hijau satu dua, kacang. Kacang yang yang dua, hijau dua carbonara. Okey, untuk mesin ni pula, yang ni pau kaya. Pau ayam eh? Pau kaya, kaya. Oh, kaya. Kaya. Okey, sama juga. Mesin yang sama. Okey, cuma dia inti yang berlainan. Semua inti dia masuk berlainan. Inti akan masuk daripada sini lah. Kaya. Yang ni, maksudnya dia tepung. Tepung yang telah di proses. Okey, okey, okey. Dilenyek, dia di
apa kepingan di sini dan terusnya jadi pembentukan di kita satu. Di pau kaya, pau kaya. Sama juga proses dia. Kemudian di sini di bulatkan guna mesin. Ya. Okey, akhirnya dia akan keluar macam ni. Okey, menarik. Yang kaya di tanda merah lah. Tanda merah. Tanda merah satu ni kaya. Tanda merah tu kaya. Okey. Ini kawasan bilik. Okey guys, ini bilik pemerapan. Pemerapan ni untuk dia menaikkan pau secara manual. Okey, yang ni untuk menaikkan pau secara manual. Secara manual maknanya pau sekiranya pau cukup naik baru kita pukul. Oh. Ini memang bilik khusus untuk pemerapan untuk menaikkan pau saja. Yeah. Dia maknanya suhu dia, suhu bilik dia untuk menaikkan pau. Okey, ini adalah tempat memerak pau menaikkan pau. So pau akan yang telah dimasukkan inti akan diletakkan di sini dalam masa setengah jam. Diperak di sini dalam masa setengah jam, yeah. Untuk maksudnya untuk mengembangkan doh tu. Mengembangkan doh tu. Okey. Okey, jom kita tengok. Masih lagi di bilik pemerapan eh. Naik, dah diperap naik. Nanti kita kawasan ini steaming room ah. Bilik pengukusan. Yang ini bilik pengukusan. Panas. Hui, panas. Panas. Nanti dia ada buka kipas baru sejuk kawasan ni. Ini bilik pengukusan. Maksudnya semua pau yang dah dinaikkan tadi, diperap tadi dalam masa setengah jam. Masuk ke kawasan ini. Dimasukkan di sini. Pengukusan. Untuk pengukusan. Oh, memang panas lah, tak boleh masuk kan? Kalau nak masuk sini ada kipas dia. Kena ada kipas. Dia ada kipas tak sejukkan. Okey, di sini kita akan masuk tempat packing lah. Pengukusan. Kita pun gunakan mesin-mesin yang tertentu. Ini pengukusan ini. Ini bungkus eh? Ini bungkus. Yang hijau ni pau apa? Ini pau kacang. Pau kacang. Kita ada banyak jenis pau. Kita hampir 20 jenis pau. 20 jenis pau. 20 jenis pau kita ada. Tapi ini pau kacang lah yang menandakan. Tadi pau tadi dikeluarkan daripada bilik pengukusan. Pengukusan. Lepas tu dia ada sejukkan. Penyejukkan ada satu tempat lagi sana. Okey, nanti kita akan masuk ke tempat penyejukkan. Kemudian proses pemakingan. Akan jalan di sini. Pembungkusan. So ini semua dah siap, label dah siap, ikut ni lah. Okay. Dan akan dibungkus di sana. So sekarang inilah proses-proses membungkus pau yang diuruskan di pau Mira. Okey, semua menggunakan digital. Perlu sejuk untuk mengelakkan dia punya uap-uap dalam plastik tu. Okey, ni kita bilik penyejukan. Kan di sini. Oh, di sini. Belum masuk lagi. Okey. Okey guys, kita akan gerak ke bilik penyejukan di mana pau yang dikeluarkan tadi sebelum di packing. Lepas pengukusan. Selepas pengukusan, kita akan masukkan ke sini lah. Okey, akan disejukkan. Dengan kipas daripada keluar terus sejuk naik atas. Okey, ini ada blower lah yang akan sedut udara panas keluar. Angin keluar masuk, dia sedut naik atas. Dia keluarkan pau-pau yang panas itu sedut naik atas. Okey, sekarang bilik penyujukan angin luar sedut masuk menyujukkan pau secara gunakan angin macam ni dan di sedut keluar atas ya. Okey, pau yang telah di packing disejukkan. Okey. Yang ni yang dah packing lah. Bilik packing, pengukusan. Okey. Terusnya kita masuk terus ke bilik korum. Kemudian akan dimasukkan ke bilik sejuk. Sejuk ya. Sejuk beku. Kemudian dalam ni, dalam bilik sejuk beku tu dia berapa lama proses penyimpanan? Satu hari dan gunakan dia punya negatif 18 Celsius. Dalam suhu negatif 18 darjah Celsius. Okey guys. Kita masuk dalam bilik sejuk. Segala pau yang hari ini buat semua kita simpan dalam bilik sejuk ni. Okay. Selama satu hari sebelum kita pasarkan keesok harinya. Okey, dalam ni memang sejuk. Ya, sejuk. Kita macam ada di New Zealand lah ni, sejuk dia. Okey, jadi disimpan dalam ni dalam suhu negatif 18.
18. Oh, dalam suhu 18 darjah Celsius selama satu hari. Satu hari. Tujuannya untuk membekukan pohon ni, beku. Pasal kita tak gunakan barang pengawet. Okey. Kita cuma gunakan inilah suhu 18 ni. Suhu 18. Untuk mengawal. Sekarang ni, pau yang dikeluarkan ni, dia tak ada bahan pengawet. Tak ada, tak ada. Tak ada bahan pengawet. Kita kawal melalui suhu ni je. Okey, okey, okey. Okey, okay, guys. Pau yang dikeluarkan ni, tanpa bahan pengawet. Okey, ketahanan pau ni dikontrol melalui suhu. Suhu. Dan kita dah hantar kat lab. Kita ketahanan pau kita ni, kalau dalam freezer ni, dalam sejuk beku ni, boleh tahan hampir setengah tahun. Boleh tahan setengah tahun? Setengah tahun, iaitu 6 bulan lah. 6 tahun. Kita dah hantar lab di Melaka. Oh, okey. Okey, daripada bilik sejuk beku, pau ni akan dihantar keluar lah. Ke di tempat pemasaran lah. Yang tempat pemasaran. Okey, inilah ruang pameran Pau Mira. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, dia ada lebih daripada 20 jenis pau. Ya, ni lah yang ada-ada ni lah. Pau banyak. Okey, sekarang ni saya dan Cik Misnan berada di ruang pameran pau yang dah siap diproses, dan di sinilah pau-pau akan dipasarkan kepada pembeli-pembeli domestik. Okey, Cik Misnan mungkin boleh cerita sikitlah berapa jenis pau yang disediakan di sini, dan kalau kata ada penonton-penonton yang melihat video pada kali ini ingin menjadi pengedar ataupun ada peluang-peluang perniagaan yang boleh dikongsi oleh syarikat Pau Mira ni, Cik Misnan. Di sini sebenarnya kita tempat pembuatan pau, dan di ruang ni tempat untuk pameran ataupun jual pau. Ini ruangan ni sebenarnya banyak pau-pau yang kita dah hasilkan, hampir 20 jenis pau. Di sini lah tempat jualannya. Dan di samping tu kita, di samping saya buat pau tu, kita ada produk kita iaitu mantau dan juga pau karipap. Karipap juga, karipap pau mira. Okay, macam ni pau mantau ni, pau mantau. Pau mantau ni cuma dia rasa saja, tak pau ni rata. Rasa kalau coklat, rasa coklat. Okay, maksudnya pau mantau ni dia tak ada inti. Tak ada inti. Dia tak ada inti. Dia ada perasa. Ada perasa saja. Kalau coklat dia ada rasa coklat. Ya. Yeah. Satu yang istimewa yang kita tak boleh jumpa lagi tu. Kalau, tapi dia proses dia dikukus juga. Okay. Tapi cuma rasa lah. Macam ibarat macam roti tu. Okay. Akan kita makan roti coklat, makan roti vanilla. Apa lah tu dia. Dia cuma rasa tepung ni saja. Okey. Pemirah ni sekarang ni untuk pengetahuan umum yang berada di kilometer 17 Kampung Tanah Merah. Dan di kampung apa ni? Di Kampung Tanah Merah, Pagu, Muar Johor. Kampung Tanah Merah, Pagu, Muar Johor. Dan saya beroperasi sejak pukul 6.30 pagi hingga pukul 7 malam setiap hari. Melainkan hari Jumaat, kita pukul 12 ke atas baru kita beroperasi. Penggemar pau, kalau nak rasa pau boleh datang ke sini. Kita, kedai kita buka antara dari pukul 6.30 pagi hingga pukul 7 malam. 6.30 pagi? 6.30 pagi hingga 7 malam. 7 malam? Setiap hari. Awal pagi dah buka. Okey, ya. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Cik Misnan sebab memberi ruang untuk saya review perniagaan beliau di sini. Dan kepada anda yang sedang menonton, boleh share video ini. Jadi inilah tujuan supaya kita sama-sama mempromosikan perniagaan Bumi Putera kita. Mudah-mudahan dengan cara ini sedikit sebanyak kita dapat membantu orang kata memperkenalkan Pau Mira, kalau tak di Johor pun di seluruh Malaysia. Okay, terima kasih kepada anda yang sudi menonton, dan jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube saya. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Cik Misnan, saya ucapkan ribuan terima kasih atas persediaan bagi kebenaran saya masuk dalam ruang pengurusan guru dan prosesan. Okay. InsyaAllah, dan saya doakan mudah-mudahan perniagaan Cik Misnan lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.